Bagaimana cara menghapus sidik jari di HP Infinix Smart 8 ini? Oke, sebagai contoh saya sebelumnya menambahkan dua sidik jari, yaitu jari jempol seperti ini dan jari telunjuk seperti ini. Dua jari saya aktif dan kadang ini terasa sangat mengganggu, atau ya mungkin kita ingin menghapus salah satunya. Misalnya saya hapus yang jari telunjuk ini. Kemarin saya daftarkan ke nomor urut 2 ya teman-teman. Kita klik pengaturan terlebih dahulu, setelah itu kita pergi ke kata sandi dan keamanan. Lalu kita klik ini dia sidik jari. Nah, di sini masukkan pola utamanya. Oke, dan jari 2 ini kita klik seperti ini. Dan di sini kita klik hapus. Dan mungkin kalian juga bisa hapus jari yang satu ini, tapi saya membutuhkannya. Jadi saya cukup hapus salah satu saja. Seperti itu, teman-teman. Semoga bermanfaat.